ada ideran nih, mantap nih. Kamu dari mana sih? Aku dari Papua, Bu. Oh, dari Papua. Iya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Listiananta. Saya pindahan dari sekolah SMA Negeri 7 Semarang. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Silakan duduk. Baik anak-anak, pada bab ini Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu membuat konsep penyebab pemanasan global dan dikumpul minggu depan. Baik anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Selamat. Hai. Hai. Nampaknya kamu disini bukan? Iya. Kenalin, aku Farah. Oh iya, salam kenal. Selamat siang murid-murid. Siap, Pak. Baik anak-anak, sekarang hari ini ulang harian untuk mengejar materi yang ketinggalan. Silakan siapkan kertas, bolpen di meja kalian dan tutup buku cetak dan simpan di dalam tas sekarang juga. Baik, Pak. Soal terakhir, bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik anak-anak, langsung aja dijawab. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan kumpul kertas ujian kalian di meja Pak Guru sekarang juga. Minggu depan, Bapak akan bagi hasil ujian kalian. Sekarang, kalian bisa persiapan pulang. Baik, Pak. Sekian, selamat siang. Ya. Listi. Farah. Belum bareng yuk. Boleh, ayo. Ayo. Yang kemarin ya?
Iya benar. Kenalin, aku Gina. Oh, aku Listi. Kamu lagi ngapain sih? Oh, ini aku lagi nyiapin tugas di sini yang minggu depan. Yang konsep itu. Oh, emang konsepnya kayak gimana? Jadi nanti aku bakalan buat konsep di mana. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan hasil ujian kalian yang minggu kemarin. Sangat mengecewakan sekali untuk Devon. Selamat untuk kamu Listi yang sudah mendapatkan nilai bagus di pelajaran Bapak. Tolong ditingkatkan kembali dan dipertahankan nilai itu. Dan untuk Devon, tolong diperbaiki lagi nilaimu. Diperjuangkan lagi nilaimu, ditingkatkan lagi untuk bisa merebut kembali nilaimu yang sudah lama hilang itu. Terima kasih. Eh, Deva. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa mengambil konsepnya itu. Kenapa aku? Udah kan? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, langsung saja di sini Bu akan menaiki tugas yang minggu lalu Ibu berikan. Baik Bu. Baik, yang pertama Ibu panggil Devan maju ke depan. Tunggu-tunggu, ini kan konsepku. Lah, kok Devan bisa sih tahu konsepku? Hah? Gimana sih? Apa jangan-jangan... Sudah kuduga, pasti Gina yang ngasih tahu. Duh, gimana? Baik, bagus sekali Devan, silakan kembali ke tempat duduk. Yo. Berikutnya Listi maju ke depan. Silakan jelaskan konsepnya. Itu Bu, saya belum kerja Bu. Kok bisa? Bagaimana? Ini tugas sudah 1 minggu yang lalu, kenapa belum kerja? Maaf Bu, saya lupa Bu. Saya janji Bu, saya bakal kerja kalau dikasih waktu 1 hari lagi Bu. Saya tidak bisa memaafkan kamu. Sekarang kamu keluar dari kelas saya. Oh, jadi kalian berdua yang membuat istri dihukum. Kalian berdua ikut Bapak ke ruangan BK sekarang juga. Sekarang ceritakan ke Bapak apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya Pak, saya ngelakuin ini tuh karena dibayar sama Angel. Tapi Pak, aku ngelakuin ini juga karena Devon. Bapak sudah tahu semuanya. Apa maksud Bapak? Kamu adalah penyebab dari Listi dihukum. Kesalahanmu ini, Bapak akan skors kamu selama 3 hari tidak masuk sekolah. Listi? Marah? Aku dengar kemarin ada masalah ya? Aku bingung aja, kenapa mereka ngelakuin itu sama aku. Padahal kan kita sebenarnya baik. Udah lah, gak usah mikirin hal yang penting.
leading semua pelajaran aja. Makasih ya, Far, udah menjadi teman aku. Udah lah, yuk keluar. Yuk.